welcome back lagi ya. So yang tadi itu part 1, dia lah part 2. So sekarang Jana you punya apa sudah masak. You tengok dia punya itu point sudah naik merah. Oke, okay, bila dia merah naik tuh 1 2 3 merah, you off to fire. Oke, okay, you off tutup to api. Yes, tutup api and then kasih off to fire. You nampak dia off fire. Oke, okay, kita tunggu dia lebih cepat kan dia masak daripada itu daging ya. Oke. Okay. So kita tunggu bila dia sudah berhenti itu pressure. Oke, okay. Memang dia sudah lock yang di sebelah. So saya show you. Okay, saya bawa dekat ah. Oke. Okay. So dia punya lock di sini yang tadi saya katakan tadi, yang lock di sini. Oke, okay, ini sudah berdiri ya. Bila dia berdiri, dia lock ah. Coba you tengok, jangan boleh kau buka. Oke, okay? Memang buka. Dia kerasa dia lock sudah. So jangan risau kalau you ada ini pressure cooker takowe ya. Oke, okay? Sebab dia lock, so kita memang tidak boleh buka. Kita tidak boleh buka dia. Oke, okay? So ciri keselamatan dia yang pertama tu tadi saya terangkan, dia sudah lock. Then ini kita tunggu dia turun lah. Bila tu pressure dia turun, sudah turun dia. And then ini sudah stop. Baru kita move dia pergi satu, lepas satu dan kita pergi kosong ah. So bila dia kosong, then ini akan rata. Bila sudah tiada pressure di dalam, baru dia ini akan turun. Yes, baru dia boleh buka. So nanti kita akan buka tu dan kita akan kami akan tunjukkan sama you all yang itu air memang tidak kering ah. Itu airnya tu yang special. Kemarin pun masak rendang pun biasa masak rendang kering kan, tapi takeaway pressure cooker tak pernah kering. Sampai si Yati bilang, saya rasa kita mau kursi kurang tuh airnya tuh. Sebab berkuah kemarin. Oke, okay. So kita tengok tuh daging, kita move tuh pergi sini, daging ya. Sebab dia tuh tulang, tuh sup tulang, sebab dia sup tulang. Jadi dia sup tulang kan, jadi you tengok ini belum lagi naik kan. So meaning dia belum lock, ini masih lagi boleh apa? Then you tengok, dia masih lagi boleh tekan lah, boleh kita apa. And then yang ini belum. So sehingga kalau dia ada macam ada extra pressure, ada extra pressure, macam ada pressure lain, dia akan keluar di tepi-tepi ya. Nah ini sudah naik kan? Nah nampak? Dia sudah lock. Bila ini pin naik, nah tidak boleh sudah. Tidak boleh sudah buka. Okay, dia akan lock sudah. So yang next one kita tunggu ini ya. Dia beberapa minit saya akan naik ya. So bayangkan ya, kalau kita masih guna masak apa-apa dengan takeaway pressure cooker, dia 3 kali lebih cepat masak daripada periuk biasa. Oke. Okay. So kita tengok yang ini nasi apa? Ketupat kah? Nasi impit. Nasi impit kah? Oke. Okay. So nasi impit, you tengok sebelah sini ya. Okay, dia punya tu mau turun sudah. And then you tengok saya masih boleh nampak dia punya asap. Kita boleh move juga. Pergi apa? Masih ada pressure dia. Okay, kita boleh move pergi satu. Memang ada pressure dia, ada kuat sikit. Nah, kita kasih keluar dia punya pressure. Satu. Okay, so ingat saja bila dia punya ini naik sampai yang keluar tu merah, you boleh off to fire sudah. Okay, tidak perlu tunggu lama-lama, you off to fire. Okay, ini kita tunggu, ini tidak lama lagi. Yang di sebelah sini mau mulai naik sudah. Yang sebelah sini ya. Ini, dia mau mulai naik, dia punya bermaksud dia mulai masak sudah. So, seperti mana yang I explain tadi ya. Okay, kalau apa-apa itu pressure akan keluar di celah-celah sana juga, itu dia punya pressure aja. Jadi jangan risau lah. Yang penting dia, tadi Yati duduk di sana, dia bilang, eh kilat betul itu periuk lah. Sebab dia stainless steel 1810 lah, stainless steel. Di bawah dia 3 ply ya, 3 ply itulah dia masak 3 kali lebih cepat lah. So kita apa, kita jangan risau, eh wangi durian lah. Sebab kami pakai itu ketupat palas durian lah, wangi yo. Okay, so memang musim durian juga, musim durian sudah, di KK musim durian sudah. Oke, okay. So dia you tengok sudah dia berhenti, dia punya apa, tiada, so kita pergi kosong lah, kita pergi kosong.
Nah, itu pressure dia keluar lagi. So, kalau kita mau dia punya pin cepat turun, bila sudah berhenti dia punya bila tidak sound sudah di dalam di satu, you pusing pinggir kosong ah. Sebab kalau itu pressure dia keluar habis, ini cepat turun ah. Ini satu. So, bila dia cepat turun, so ini pun akan turun juga. Bila tera sudah pressure, so you boleh buka sudah yang ini ya. Ini sekarang dia lock semua, tidak boleh buka. Okay, so memang memang senang kerja di rumah. Dekat-dekat sudah hari raya haji. Okay, saya rasa semua kena bagi daging kan dari masjid. Okay, di daging korban. So kalau you pakai periuk biasa, memang berapa lama masak? Satu jam lebih dia bilang mau masak juga. Saya boleh kasih pinjam ini pressure cooker saya, ada DP gaji itu. Ada dua nih, dua orang sendiri kan. Sewa, boleh sewa. Sewa tu pressure cooker. Sekejap saya masak kan. So we wait, while waiting ini you tengok dia mau kosong sudah, dia mau turun dia setengah menurun ini ya. Okay, so kita tengok sebelah yang dagingnya. So you tengok tu daging. Dia punya naik, tu tulang, you tengok dia punya pressure tengah naik ya. Yang ini pressure dia tengah naik kan. Okay, yang sebelah lagi tengah turun lah. So bayangkan itu nasi yang ketupat tadi dia cepat masak kan. Cepat masak, biasa ketupat berapa lama kamu masak kan? Kalau saya masak banyak selalu mau satu jam juga. Satu jam juga, mau jaga air lagi kan ya. Jaga air, lepas itu mau apa lagi, jaga air lagi, satu jam lagi, ini tak perlu jaga kan, senang saja. Nah, you tengok ah, dia mau kosong sudah sini, nah ini kau standby sudah, ini dia mau naik sudah. 15 menit, nah ini next ah, ini mau yang sebelah, dia punya point hijau 2, 10, dia punya level ketiga ialah merah. Level ketiga dia ialah merah. So bila tu merah keluar, tutup api dia, kita kasih padam api dia, biar tu pressure keluar dulu ah. Then kita apa? Pelan-pelan kasih turun dia punya pressure ah. Tekanan dia, dia punya pressure tekanan dia. Okay, you boleh nampak ni. Nah, dia flat sudah sini ya. Ini flat sudah. And then you tengok sini. Okay, sekejap saja. So sesiapa yang berminat ini beli PM sama antara saya, Jana ataupun si Yati. Okay, kita beli berhui ya. Kalau you ada cash, mana tahu you menang jackpot. Besok Rabu kan? Lusa Rabu ada nombor ikur. So mana tahu you dapat jackpot, belilah beli ya cash ini ya. Ini cash dia punya harga 2450 ya. Okay, tapi dulu-dulu saya pun takut pakai pressure cooker, tetapi sekarang saya suka, senang masak. Masak bubur nasi pun senang. Hei, senang. Okay. Then you tengok ah, dia punya pressure sudah merah yang di sini sebelah. Nah, merah dia keluar, off fire ti. Off fire, kasih mati api dia. So kita tunggu ini turun, itu pressure masih lagi ada keluar sini ya. Biar dia keluar, kita biar ya. So, nah, ini sebelah sudah turun nah. Dan ini sudah turun, ini sudah no pressure. Okay, you boleh coba, you tengok, ada pressure, sudah kosong. And then yang ini pin dia sudah turun lah. Ini pin dia. Okay, you coba buka. Buka. Tiga satu. Tengok. And then, buka. Then kita kasih tengok lah, dalam. Nah, tengok lah. Tidak kering lah. Nah, tengok. Tidak kering. Okay. Tidak kering ya. Masih ada lagi ya. So, kita tutup dulu sementara tunggu itu. Sup tulang. Sup tulang ya. So, you can see ya. Punya cepat ya. Kita close dulu dia sikit. Okay. Biar dia. Okay. Si Jana belum ada ini satu. Dia mau ikut Rui. Okay. Close dia dulu lah. Now, you tengok up masa dia ini masak. Saya tidak tahu kalau boleh nampak, tapi you boleh nampak tu wap dia keluar sini ya, tu pressure dia keluar. Api sudah tutup ah. So bermaksud bila kita guna takeaway punya pressure cooker,
bila dia punya label merah keluar, you tutup api, bermaksud kita dapat jimat tenaga kan? Gas pun berjimat. Sebenarnya di rumah Tapoe ini di gas sudah 2 tahun. Balik-balik masa. Belum tukar-tukar dari yang pertama lagi kami apa? So you could imagine ah. So ada ini gas kita pun jimat. Yes. Jam-jam. Kalau yes. Kalau you macam macam kalau you mau masak sup ikan kan pakai sapu. Sup ikan. Satu. Macam saya satu. Sebab itu ikan cepat hancur. Okay, kalau ayam, beras sama daging, okay, pergi dua. Okay, so kita tunggu dia punya pressure, sebab pressure dia masih ada. Itulah ini pun belum turun lah. Dia akan pelan-pelan turun seperti mana yang ketupat tadi ya, itu yang ketupat nasi lah, ketupat nasi tadi ya. So sementara kita tunggu ini, kita sudah ready ya. Asam dia punya lada dia lada. Nah cili padi lagi ya. So kami sudah ready semua sama ini mangkok lagi tapoe ya. Sudah ready ya, tinggal mau tunggu saja. So terus makan dinner ya. Lunch sama awal. Dinner sedap. Siapa yang tidak datang sini rugi habis ya. Rugi habis 25 menit. Nah, si Yati nampak 25 menit. Dia cakap apa? 25 menit. Tengok pressure dia masih ada. You can hear the pressure. Masih ada. Can dengar dia punya pressure. Sebab kalau dia punya pressure begini keluar, you pergi satu lagi kuat itu. So, you mesti biar dia reda dulu. Yes. Sampai dia reda dulu, baru you pusing dia. Satu. Kalau you tidak dengar, sekarang saya masih boleh dengar dia punya bunyi ya, dia punya sound lah. You boleh dengar tu sound dia. Okay. So, jangan kacau apa-apa di begini, biar dia rendah sikit. Tapi macam dia berhenti sudah. Sebab saya biasa pakai demo, so saya beritahu dia punya bunyi ya. Yang pertama kali saya dapat ni pressure cooker, kami masak sup tulang juga. Tetapi saya belum expert. Sebelum expert lah, champion. Sekarang memang boleh-boleh lah pakai pressure cooker. Okay, masak ini kari ayam pun sedap. Oh, lama lagi cepat. Kari ayam cepat 2 kilo. Dia payah jaga api. Masuk saya semua. Okay, so nanti kita akan tunjukkan itu kentang. Sebab ada kentang di dalam kan, kita tunjukkan itu kentang sama ada dia hancur kah tidak. Okay, itu kentang. And then yang daging kita mau tunjukkan dia punya kelembutan tu daging dia. Okay, so kita tengok masih dengar itu dia punya pressure masih tinggi. Ini pun pelan-pelan turun. Okay, kita tunggu dia. And then kelembutan daging masak di pressure cooker selama 25 minit. 25 menit, yes. Kayak api pun jimat. Okay, dia mau minta piring itu supaya ada di okay. Okay. So boleh dengar bring closer, you can hear the sound you can hear the sound. Dia masih lagi ada sound Nah itu bila dia punya sound masih lagi begitu, you jangan kacau, biar dia okay. So biar sama dia. Ini beli isim pasir kali kan? Yati kasih keluar itu nasi pulut lah, kayak nasi pulut itu ketupat. So kami beraya sini juga. Kita keluarkan. Sudah beli tu? Masak. Oh, tengok wangi durian. Kita sejukkan nasi impit. Oke, wah masak. Wangi durian. Wangi durian. Kita punya nasi durian ini hari. Nasi dos dia. Oke, kita kasih sejuk. Oke, nah.
Itu hari saya di Labuan, dia punya ketupat itu plastik pun boleh pecah. Ya betul, itu ketupat. Itu ketupat Malang. Plastik dia boleh pecah. Jadi gumuk itu apa? Okay, you think what itu ketupat? Then itu apa? Nah, ini ialah ketupat durian, palas durian. Okay, nampak? I bring the camera jauh sikit. Ini nasi impit. Okay. Ini sebelah nasi impit ah. So ini nasi impit. So sekarang tidak perlu sudah kita macam dulu-dulu ah. So sekarang kita beli yang packing siap, beli terus masak lah. Okay, tidak payah risau, tapi kita boleh kasih sujuk-sujuk dari sikit ah. Okay, sementara itu kita tengok kita punya sup tulang. Sup tulang bunyi dia pun sudah rendah. Okay, masih ada salt dan kita masih ada bunyi dia. Kita tunggu, ini pun mau turun sudah. Dia punya apa nama itu, ini sebelah mau turun sudah. Okay, ini tapi pressure masih ada. Wah, sebeli harum itu dia punya, bukan sup, dia punya itu rempah-rempah kan. Ya, sedap. Kalau Cina bilang itu bak kuteh, Cina bilang kan bak kuteh ayam pun boleh betul, yeah. Itu herba. Tapi Melayu bilang itu apa, sup tulang. Okay, sup tulang. So kita tunggu, dia mau turun sudah. Masih ada pressure, boleh dengar. Okay, masih ada. Di piang beli rasa juga masih panas ah. Kemarin tadi memang tidak ada sudah kan, yang di piang tidak. Dia masih ada pressure sebab dia tulang ah. Kalau dia bukan tulang, dia tidak dia cepat masak juga. Okay, so dia masih pakai itu pressure masak di dalam. Jadi ini menurun. So kita boleh kasih next dia pergi satu. Nah, tinggal dia akan. Nah, tiada sudah. Kita pergi kosong dia, tidak sound lah. Nah, sebegitu. Okay, so kita beli ready juga ini. Dia punya apa, kita boleh pakai itu daun sup pun boleh ya. Daun bawang pun boleh ya. Okay, sebab itu pressure you tengok. Dia keluar. Okay, dia masih lagi ini, jangan risau. Okay, ini dia masih lock ah. So bila dia lock, ini memang tidak boleh buka. Apa-apa terjadi pun dia tidak akan buka. Sebab ini sekarang dia pressure dia masih keluar ah. Okay. So ini pelan-pelan menurun. Then memang sedap. Ini kali itu hari saya tidak lupa untuk tulang sesuai kami masak sini. Sampai itu orang yang kawan-kawan kita yang makan tutup tulang, sampai dia sip-sip itu tulang lah. Dihisap tu tulang ah, sedapan dia belan. Itu pula sudah pindah pula itu kawan. Pindah pergi kita. So siapa bernama dia itu? Fateha. Bapak Fateha, saya akan jumpa you di pita sah. Saya akan cari you di pita sah. Okay. So you tengok dia punya apa? Memang saya kenapa di sini menanti-nanti dia punya sup ah. Kami di sini. Wangi harum, harum betul. Walaupun kita pakai itu bujut ah, kita mesti tambah rempah. Kita mesti tambah rempah, kita mesti tambah lagi ya. Walaupun macam itu daging rendang ah, kita mesti tambah lagi ya. Jangan kita biar dia begitu saja. Sebab kalau kita biar dia begitu rasa dia tidak Okay, kita mesti mau biar tambah lagi dia punya rempah ratus ah. Okay, so you tengok. Tapi wangi, harum. So kalau kita nanti hari haji, bukan saya hari haji, hari-hari biasa pun boleh besuk tulang. Okay, besuk tulang hari-hari biasa pun kita boleh masak dengan cepat untuk full family ya. Walaupun kita sudah tidak PKP, tetapi walaupun kita tidak bukan lagi macam dulu terlockdown, okay. Bukan macam dulu terlockdown lah. Sekarang kita semua balik office, balik kerja. Okay, so kita pun perlu suruh bawa bekal lah. Bekal kan, budak-budak pun masuk sekolah nanti hari Rabu sudah mulai ramai budak pergi sekolah. Pun kena suruh
bawa bekalan sebab tidak digalakkan untuk berkumpul di kantin. SOP dijaga. Okay, so jadi kalau pagi budak pergi sekolah, jadi mama macam mana lah? Macam mana membangun memasak? Kalau kita ada pressure cooker di rumah, kita senang. Pagi-pagi buang semua di dalam. Lepas itu mandi apa siap? Sudah itu siap sudah makanan. Budak pun ditapau untuk budak untuk bawa pergi sekolah sudah. Okay. Sebab ini budak memang kena suruh bawa bekal lah. Budak kena memang kena suruh bawa bekal lah. Okay. So okay, kita sekejap lagi. Kita tengok lah. Dia masih lagi up. Pressure dia masih ada. Ini pun mau turun sudah. Okay. Ini pun sekejap lagi. Bila ini flat, ini akan turun ini. Tapi masih boleh dengar dia punya pressure. Masih boleh dengar kan? Dia punya pressure masih boleh, kita boleh dengar. Okay. So, bila ini turun flat, ini turun. Baru kita buka. Baru kita boleh makan. Nah, jadi, siapa yang di sana, yang di Sempurna, kita masak sup tulang nanti. Okay. Lahada tu, kalau siapa yang ada di lahada tu mau, okay. Sebab saya kena tanya, bolehkah saya pergi, bila pergi Sempurna, bolehkah saya pergi Tawau juga? Bolehkah saya pergi lahada tu lagi ya? So, kalau begitu terpaksa drive lah saya, satu minggu lah. Mungkin bukan lagi satu minggu, mungkin satu minggu lah. Sebab satu hari berjalan, lepas itu mungkin satu malam, dua malam, satu tempat lah. Sebab driving saja on the road, dari KK pergi Sempurna mau 9 jam. Okay, so macam-macam pergi dari Johor pergi Perlis lah. Jauh betul. Okay, so memang jauh lah. Dari di Sabah saja, ujung ke ujung 9 jam lah. Then itu pun tiada, itu pun ada rehat-rehat lah sikit tapi tidak lama. Tapi kami ini tiada R&R macam di Semenanjung lah. Kami punya R&R kedai yang di tepi-tepi saja. Okay, itu pun itulah saya selalu pergi Sempurna, saya naik bus malam. Lepas itu sampai Sempurna pukul 4 pagi. Tidur dalam bus. Okay, so kita tunggu ini kejap lagi. Okay, nampak? Ba, macam mana Yati sama apa? Mau sewa saya punya pressure cooker untuk ya, Raya Haji? Ya. Mau cuci gosok. Dia cuci biasa juga. Yes, cuci biasa. Cuci biasa. And then kasih pula tu getah. Cuci dia lepas tu kasih masuk balik. Cuci biasa saya. Jangan risau. Dia macam kemarin saya rasa ada tu daging, ada yang daging ada dia punya apa di tepi kan? Kau apa sih dia? Kerap dia pakai itu apa? Begitu saja. Dia memang bersih. Tapi yang inilah saya tidak pernah kasih kilat kan? Ini dia punya tendensi sentiasa kilat gitu. Sentiasa kita boleh nampak kita punya wajah yang cantik masa-masa kan? Kalau you rasa-rasa you punya wajah tidak tersusun, tidak masa bertinggung cermin, you tinggung lah masa kau masa. Okay, sambil masak kau cek kau begincut, cek kau punya apa. Okay, kalau macam pagi you masak, mau pergi kerja, sedangkan pagi kan, you boleh tengok you punya paras wajah. Okay, berapa minit sudah ini? Dia ada slow sikit sebab dia daging tulang kan? Tapi itu penantian dia sedap tu, tulang. Okay, sekejap lagi itu. Okay, kita ready sudah. Saya ready sudah, saya sudah mau ambil itu daging. Okay, kita akan tengok terkentang. Kita akan kasih tengok terkentang. Okay, sama tu daging ya. Kasih tengok terkentang sama tu tulang lah. Itu daging dia. Macam mana rupa dia bila kita masak di pressure cooker Tupperware ya. So yang berminat dengan ni pressure cooker, kalau you menang jackpot lusa, boleh beli cash ya. Kalau tidak, you boleh beli berhui ya. So kami memang buat hui. So kumpulan Julai, setiap bulan saya ada kumpulan saya berhui ya. Okay, so kita apa, siapa yang berminat boleh PM sama saya atau PM sama si Cikgu Jana, Cikgu Yati ya. Okay, so kita boleh kumpul-kumpul, kita boleh apa namanya itu, kita boleh kumpul-kumpul dan start to hui ini bulan Julai ya.
memang dari mulai PKP April, Mei, Jun saya memang ada kumpulan. So Julai lagi mau kumpul orang lagi ya. Sebab ini you tinggal satu dia sudah turun lah. Ini turun sudah. Ini saya lama dia turun tuh. Tapi JP pressure masih ada. Saya boleh dengar JP tekanan. Itu masih ada sound. Tadi saya ada sound kan? Itulah kalau masak bubur pun bubur macam 10 menit kan. Bubur ayam. Bubur ayam 10 menit. Yang seperti masa kita masak bubur ya. Kita masak bubur biasa kita mau satu pot pun mau satu jam, mau jaga air, gaul dia, jaga air, gaul dia lagi, and then lepas itu jaga lagi air, gaul lagi dia takut hangus. Yeah. Tetapi ini no hangusnya barang lah. So if you mau nampak saya buat itu bubur boleh, tidak problem. Tapi mesti ada orang mau makan lah. Sebab yang tidak makan. Yeah. Okay. So saya bagi tahu sama Jara boleh masak sup ikan di dalam cepat juga nih. So seperti mana yang tadi buang semua di dalam rempah-rempah dia buang semua di dalam. Lepas tu kasih satu saja. Okay, pasang satu. Bila tu pressure naik terus tutup api cepat. Okay, so saya harap-harap kawan-kawan kita di Kudat akan jangan berfikir panjang. Okay, so saya sudah dari KK, saya demo. So saya harap-harap kamu jangan pikir panjang lagi, terus ikut kui lah, BD ya. Okay, so yang ingin mencari duit sampingan, bukan saya duit sampingan, mau cari extra money, ataupun yang kawan-kawan kita sana yang tidak, yang baru saya ada terima berita tadi pagi, mengatakan ada yang kena buang kerja. Okay, tiba-tiba kena retrench ya, so Malaysia estimate 800 ribu orang tiada pekerjaan lah, sebab ini PKP ya. Okay, so yang kawan-kawan kita di sana bukan juga kami simpati, tetapi jangan sedih. Tetapi sebab kalau kita ada kemauan, kita ada akan cari jalan lah. Seperti mana di Tapoe ya, Tapoe juga begitu. Saya demo saja ini, tetapi itu duit pulangan memang banyak. Ini pelaburan pelaburan saya dibeli pressure cooker atau yang pria-pria Tapoe. Satu kakak saya, biar kakak saya pun sudah pencet. So dia pun pun ada beli itu pressure cooker. So itulah kenapa saya beli pressure cooker dua. So bila saya bawa demo dua-dua supaya saya beli demo dua jenis masakan lah serentak, and you all boleh nampak lah, boleh nampak itu dia punya dia serentak lah. So you boleh dengar dia punya pressure masih ada dan ini boleh, belum turun lah. Okay, so tapi ini sudah mau flat lah, flatten sudah ini sebelah lah. Okay, so kita tunggu saja sama dia. Then, okay, so harum betul lah. Saya lapar juga. Lapar betul saya. Okay, sebab saya di rumah saya satu hari buat kerja. Okay, dia tunggu saja kita. Cuaca di Kudat saya sangka mau hujan, tetapi matahari keluar sekarang. Itu terang-terang di belakang saya, you nampak cerah-cerah di belakang saya. Okay, dia saya ingat dia mau hujan. Wangi ya, dia punya rempah-rempah harum betul. Kaki ayam pun saya pernah cuba masak. Okay, kaki ayam pun memang lambat mau masak kan. Tetapi saya pernah cuba buat kaki ayam. Kenapa ada orang cakap kaki ayam tidak sedap? Sebenarnya lagi sedap. Kaki ayam, you masak sama mushroom, sama oyster sauce. Okay, sedap betul lah. Kalau kita masak kaki ayam, masih masak kaki ayam kita biasa yang kalau yang di kedai ya, dia goreng dulu dalam minyak, lepas itu ambil simpan di besin yang ada ice, lepas itu ambil balik lagi baru dia goreng lagi sama itu dia oyster sauce semua, baru dia steam lagi ya, punya main lama tuh. Tetapi kalau kita mau kaki ayam lah. Kalau mau kaki ayam kita buang semua di dalam sini, simpan oyster sauce, simpan mushroom. Okay, kita simpan air saja, lepas itu kita tutup dia. Oh, lagi cepat. Saya rasa macam 15 minit. You nampak macam dia punya
kaki ayam tuh dia punya kulit itu memang keras kan. Oke, kalau kita masak sup pun susah kan, keras kan. Tetapi ini nampak macam sore, tapi bila you makan lembut tuh sedap, sedap. Sebab saya punya masak PKP, saya punya kerja tidak lain venture food saja, masak makanan saja. Cuba-cuba, kita mesti mau cuba and promote. So itulah banyak sudah resepi saya. Nah, saya ada bunyi lagi kah? Oh, tidak ada sudah. Oke, dia tidak sudah. Ada lagi sikit-sikit. Ini sudah flat. Oke, ini sudah flat. Kita tunggu dia. Ini. Kita tunggu kawan kita turun ini. Kalau dia top turun, masak sudah. Yes, thank you PD ya, PD Grace. Dia kasih saya ini apron dari Australia. PD Grace. Oke. So, kita tunggu. So, I leave it to Yati. Yati akan buka dia. Oke, okay, iya. Ada? Kita ayo, tunggu butang tutit. Ya, turun. Kalau bikin pijet, udah berbunyi. Kejut. Yes. Kita tunggu dia tutit, turun, baru kita beli buka. Oke. Okay. So, kita tunggu sementara. Dia... Sana, ambil gambar. Oke. So, oke, kita tunggu dia, apa nama dia tuh? Kita tunggu turun, dia turun, ha? Oke. Oke, antar tempat nah. Tulis, Pak. Yes. Oke, okay, kita tunggu. Oi. Saya tidak sabar, lapar loh saya. Ya. Kamu udah makan lunch, ha? Saya tidak makan lunch. Tidak makan nih. Oi. Memang sudah sedia itu obat tekanan darah kah? Sudah, obat turun sudah. Nah, turun. Oke, okay. Yuk buka. Oke, okay. Bila turun, ini beli buka sudah kan? Yes. Ini, ini beli buka sudah. Oke, okay. Bismillah, kita buka. Oke, okay. Kasih ambil tutup. Wow, sedap oh. Nah, tengok. Lembut tuh. Nah, kasih kalau itu tomat potato. Tidak payah pakai minyak kan tadi, sekarang sudah ada minyak. Oke, okay. Kasih kalau itu kentang. Kita tengok, kita tengok kelembutan itu kentang sama itu daging. Daging kita kasih kalau satu. Wah. Oke. Okay. Ada isi sana. Oke, okay. So si Yati akan ambil sudut di belakang itu yang okay, itu yang hijau. Ya, ambil begitu. Okay, si Yati akan cek ya, sebab dia yang chef kita sup tulang hari ini. Okay, kita tengok cek ya kentang dia lembut kan tidak. Tidak hancur. Dan langsung tidak hancur dan masak. Masak lembut ah. Masak lembut. Dan dagingnya. Oke. Nah, ambil yang di atas dulu. Nah. Tengok. Nah, tuh. Woi, sedap cepat masak kan? Yes, dia lembut ya. Lembut. Ya. Tengok. Tidak risau. Nah, itu. Tip dulu. Saya makan ah, makan lah. Yati makan. Kita try. Dia lembut atau tidak? Bismillah. Oke. Okay. Lembut. Lembut. Itu lembut. Memang lembut ah. Oke, okay, si Jada lagi mau coba. Rasa kalau masih. Ah. Rasa dia masih ingat tidak kan? Kalau pakai minyak lagi. Kalau pakai minyak lagi tadi. Minyak itu apa keluar ya tutup. Ah, kita tinggal tuh urat. Itu urat. Itu urat sama tuh perut. Kita cek ya. Kita cek. Nah, cek sekarang. Nah, siapa mau makan? Tidak masih. Ini lembut. Dia punya urat lembut. Tuh.
Tapi mesti mau putung deh kecil-kecil ya. Oi. Oi, sedap ah. Sedap. Oke. So dengan itu kami dari rumah Tapowe di Kudat. Oke, kami mau makan jamu selera. So we say siapa tidak datang rugi. Oke, rugi. Oke. So thank you very much for watching. Tolong like kan? Like and share. Okay, like and share kami punya demo hari ini. So jumpa lagi besok. Thank you. Bye-bye.